Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan membahas cara mendapatkan dolar di sebuah aplikasi ya. Sebenarnya udah banyak juga aplikasi-aplikasi yang menghasilkan dolar yang sudah saya upload di channel ini, di konten dolar ya, ada di kategori paling bawah di channel saya ini. Nah, kali ini saya akan membahas cara mendapatkan dolar ini di suatu aplikasi, yaitu saya di sini menggunakan YouGov. Nah, yang belum download silahkan kalian bisa cari di Play Store dan kalian bisa daftar menggunakan email. Cukup simple, di sini nggak perlu repot-repot, cukup konfirmasi email saja, dan kalian di sini wajib mengumpulkan poin ya. Jadi poin ini nanti kita akan tukarkan ke dalam dolar gitu. Sebenarnya nggak dolar juga sih, cuman ada beberapa pilihan yang bisa kalian lakukan withdraw. Di sini ada, bisa kalian withdraw di PayPal, kalian withdraw via pulsa juga bisa di sini. Nah, langsung saja kalian download ya. Jika sudah download, maka kalian biasanya akan mendapatkan sebuah survei. Nah, survei ini yang bisa mendapatkan poin ya. Jadi poin ini nanti akan kita kumpulkan, maksimal ini adalah untuk withdrawnya sebesar, poinnya adalah 5000 ya. Jadi di sini untuk 5000 poin ini kalian bisa withdraw. Untuk PayPal sendiri ini ada mencakup 25 dolar untuk dolar Singapura. Jadi kalau kita konversikan ke dolar US ini sekitar 17 dolar lah gitu. Cuman jika kalian withdraw ke pulsa ini malah menguntungkan bagi kalian. Ini sekitar 200.000 kalau nggak salah. Oke, langsung saja ya. Saya akan memberikan di sini contoh untuk bentuk surveinya itu seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada satu survei. Kalian cukup melakukan sesuai dengan pilihan kalian ya. Kalian cukup jawab survei ini. Biasanya sih ini tentang pekerjaan. Juga bisa mengenai sebuah hobi dan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi ya kalian jawab aja secara jujur ya, jangan sampai jawab asal-asalan gitu. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Saya contohkan ini, kebetulan saya sudah dapat survei ini dan sedikit lagi ini sudah mencapai poin 5000. Oke, mungkin ini akan saya persingkat saja ya. Untuk contoh-contoh surveinya ya seperti ini. Oke, nah di sini saya sudah menyelesaikan satu survei dan poin saya di sini sudah 5000 lebih ya. Oke, sekarang saya akan withdraw. Nah, jika sudah bisa withdraw di sini, logonya ini akan berwarna gitu. Bisa withdraw menggunakan Tokopedia, pulsa, PayPal maupun donasi UNICEF ya. Nah, di sini saya akan menarik uangnya ini dalam bentuk dolar di akun PayPal saya ya. Oke, langsung saja di sini kita withdraw dan sesuai dengan email PayPal saya. Ini 5000 poin berarti sekitar 25 dolar Singapura. Jadi 1 dolar Singapura itu kalau nggak salah konversi sekarang itu sekitar 0,7 ya, 0,7 dolar US gitu. Nah, di sini saya sudah withdraw. Kita cek email ya.
Oke, di sini ada sebuah link konfirmasi dari penukaran poin yang kita lakukan tadi. Oke, di sini kita disuruh menunggu paling lambat itu sekitar 30 hari ya. Jadi ini akan dikirimkan ya 1 bulanan lah. Kita harus bisa menunggu gitu. Oke, nanti kita cek ya apakah dolar benar-benar masuk itu. Day 2. Oke, di sini saya sudah 1 bulan menunggu dan akhirnya dolar ini benar-benar masuk di akun PayPal saya gitu. Berarti ini terbukti membayar ya. Kita cek emailnya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada link untuk konfirmasi bahwa dolar itu benar-benar masuk ke akun saya ya. Cuma saya belum ngecek ini. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada keterangan ya. Dari pihak YouGov sendiri sudah mengirim sebesar 26 dolar ini ya. 26 dolar Singapura. Dan ini perlu kita accept ya. Jadi pembayaran ini masih tertunda gitu. Sekarang kita ke akun PayPal saya. Nah, di sini kita perlu mengkonfirmasi supaya uang atau dolar itu masuk ke akun kita gitu. Tinggal kita klik di sini lalu pilih accept. Oke, sekarang sudah ada konfirmasinya ya. Terima atau tolak pembayaran ini. Jadi di sini saya akan menerima pembayaran ini dan mengkonversikan ke dalam dolar USD ya. Oke, kita konversikan dan kita masukkan ke akun. Oke, sekarang sudah berhasil masuk ke akun saya di sini. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk kurs dolar 1 Singapura itu sekitar 0,6 ya ini. 0,6 atau kita bulatkan 0,7 gitu. Dan di sini sudah berhasil masuk di tabungan PayPal saya. Nah, dolar saya sudah bertambah di sini. Artinya ini aplikasi cukup memuaskan ya bagi saya ini. Cuma jawab survei sudah dapat dolar gitu. Dan ini berarti aplikasi ini terbukti membayar ya. Silahkan kalian bisa coba dan praktekkan. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial yang saya berikan ini. Mungkin jika ada komentar bisa cek di kolom komentar ya, nanti apabila bisa akan saya bantu jawab. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan ikuti juga konten-konten lainnya tentang dolar di kategori paling bawah. Di sini saya sudah sediakan, silahkan kalian bisa lihat. Oke, mungkin selebihnya itu dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.